Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau buka kipas fan untuk overload speed 1.5. Jadi yang pertama itu kita siapin dua kunci, yaitu kunci 8 dan kunci 10. Nih, 10. Nah, kunci 8 itu untuk yang ini, dua ini kunci kunci 10, dua ini mau dibuka aja. Dan kunci 8 itu untuk ini. Oke, yang sebelah sana itu enggak kunci, jadi ada slotnya aja. Oke. Jadi ini untuk dibuka, gue pakai ini karena tangan karena supaya kunci yang enggak jatuh, dan gue ngebuka yang bawah. Ini yang bawah mungkin ya kan. Ya betul, ini yang atas, ini yang bawah. Jadi gue pakai kunci beginian. Ini udah terbuka semua. Ini kan kipas fan-nya. Jadi ini goyang nih. Sudah lihat ini. Kipas fan-nya sudah goyang. Gue pernah lihat di YouTube katanya dia mau servis, tapi karena yang punya butuh cepat, jadinya beli baru. Oke. Goyang. Tuh. Jadi bunyinya gruzuk 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 gruzuk. Oke. Nah, dan ini punyanya AC Delco, gue beli kayak gini, semoga awet lah ya kan. Ya, yang aslinya itu bukan AC Delco, yang aslinya itu mereknya apa nih? Denso. Aslinya mereknya Denso. Tuh. Denso made in Poland. Kelihatan enggak? Obor. Made in Poland. Iya, ini asli ya. Nanti mungkin mau gua bubut juga lah ini. Tuh kan kelihatan bedanya. Sedelko ini Denso. Oke, kita pasang. Oke. Nah, motor kipas yang goyang tadi itu bisa nyebabin ininya kegerus nih. Nah, jadi dari sini dia goyang. Dia yang makan ini, makanya bunyinya tuh berisik banget ya kan. Itu mana tuh, tipisnya begini. Ini dia yang makan ininya. Ini lebih baik pertama di servis, kalau mau cepat di ganti saja. Aku tanya di grup Chevrolet Spin, katanya ada yang beli aja gitu kipasnya itu kan. Ada ganti apa ya, ganti businya aja atau apa gitu yang tengah itu. Oke, lanjut kita pasang. Jadi ceritanya sebelum dipasang, tak lap-lap dulu lah, cuci-cuci itu kipasnya. Walaupun dicuci pun nggak terlalu gimana-gimana, tapi ya namanya punya sendiri ya kan. Kalau di bengkel paling dipakai kuas gitu kan, sapu-sapu sampai tak cuci-cuci debu-debunya gitulah sebelum dipasang guys.
Okay. Ini sudah terpasang di rotor yang baru dan kita lihat di sini dia tidak goyang. Okay. Karena di yang sana yang lama itu dia as apa namanya as tengahnya atau apa ya bearing istilahnya di tengah itu ada oblak kata abang-abangnya. Jadi ini udah tak ganti, punya Din, punya Sidelco bawaannya Denso tuh mereknya. Dan ini so far sudah aman lagi insyaallah. Oke, kita coba pasang lagi. Ya. Hati-hati kena baling-baling ya. Gajah lagi ngapain? Servis apa? Ini apaan? Servis key. Pas. Nanti habis ini ganti oli ya. Oke. Mantap.